Siang, Pak. Mau kemana, Pak? Jalan saja. Halo Pak Yuda, harga saham kita semakin merosot. Kalau dibiarkan terus, kita akan rugi besar. Saya ragu perusahaan akan sanggup menanggung semua beban. Kerugian sudah tidak bisa dielakkan. Bapak harus segera mencari solusi. Bapak di mana? Bapak bisa ke Bandung sekarang? Bila kita di Bandung dibobol maling, Pak, jendela rumah hancur. Di sini kondisi berantakan. Pak, sekarang dijamret. Kakak sampai jatuh ke trotoar. Tangan dan kaki kakak berdarah. Ini Ade lagi bawa ke rumah sakit. Papa di mana? Ade takut. Saya Isa. Baru 3 bulan saya menjadi supir taksi. Tapi sudah banyak cerita yang saya dapat dari penumpang. Termasuk kisah yang satu ini. Anak saya tuh, Pak. Dia titip agar setiap penumpang bisa tulis semua mimpi dan doanya untuk dia. Kalau Bapak mau, boleh tulis. Saya nggak tahu harus tulis apa. Saya udah nggak ada harapan apa-apa lagi. Habis. Anak Bapak sakit. Anak saya bernama Salma. Usianya 8 tahun. Dia satu-satunya buah hati saya. Satu-satunya alasan untuk saya tetap semangat berjuang. Salma anak yang tegar. Di dalam tubuhnya yang mungil, Salma harus berjuang melawan penyakitnya. Kami berdua sama-sama tahu bahwa penyakit Salma semakin parah. Namun Salma masih percaya dengan buku mimpi dan doa yang saya berikan. Buku itu seperti penyemangat baginya. Ia percaya, jika semakin banyak orang yang menulis dan mendoakannya di buku itu, maka ia akan cepat sembuh. Suatu hari ia terfikir, jika saya menjadi supir taksi, maka akan banyak orang yang saya temui dan mengisi buku itu. Sampai saya bertemu dengan Izzy dan mengikuti salah satu program pelatihannya. Izzy mengubah hidup saya dan menumbuhkan harapan untuk anak saya. Salma masih bangga mempunyai ayah seperti Bapak. Walaupun ibu Bapak penuh perjuangan, tapi masih bisa diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Sedangkan saya, tak sehari pun diberikan ketenangan. Kesialan selalu menimpa saya. Titip salam saya ya, Pak, buat Salma. Insya Allah. Salma mendengar salam Bapak dari surga.
Pak, saya pernah dengar bahwa sedekah itu dapat memberikan ketenangan hati. Tapi bagaimana kalau yang diberikan itu tidak amanah? Saya bisa seperti ini dari sedekah banyak orang. Niatkan hati beramal untuk mempermudah hidup orang lain, dan insya Allah kehidupan kita juga dipermudah dengan doa dari mereka. Jadi kita mau kemana, Pak? Antarkan saya ke tempat yang Bapak tadi ceritakan. Alhamdulillah, kakak gak kenapa-napa, cuma luka kecil aja. Zakat is easy. Inisiatif Zakat Indonesia, memudahkan dimudahkan.